Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarung, salam pecinta sarung dimanapun kawan-kawan berada. Video saat ini saya dibuat di luar ruangan untuk merubah kondisi saja ya, supaya lebih fresh, bosen barangkali dalam ruangan. Ya, lama tidak membuat konten sarung karena berbagai kesibukan, dan saya coba video ini akan saya membuat review masih seputar tentang sarung, dunia persarungan, dunia persilatan sarung di Indonesia ya. Kemarin 4 sarung premium ya, 4 sarung premium, masih ada satu lagi yang belum saya review dari 4 premium yang video sebelumnya saya belum buat. Nah, satu ini adalah video terakhir dari sarung premium yang akan saya review ya. Pada merek-merek yang terdahulu, yaitu sarung Ardan. Kan dari 4 tersebut, yang satu adalah, salah satunya adalah Ardan. Baik, saya akan langsung mereview sarung premium dari 4 premium yang kemarin saya beli. Yang terakhir adalah premium dari merek Ardan. Ini dia. Ini Ardan ya. Ini Ardan, jadi premium yang terakhir, yang keempat adalah premium Ardan. Dari warna ini konon, saya sekilas saja. Konon Ardan ini adalah hampir sama dengan Ardan SKJ. Namun nanti akan kita lihat bagaimana Ardan yang akan saya review ini adalah seperti apa. Apakah benar digadang-gadang seperti Ardan SKJ atau bagaimana? Ya, baik. Ini adalah sarung Ardan by Kecubung ya, dengan motif JSP, Jaguat Songket Premium. Dari katanya saja adalah Jaguat Songket Premium, artinya premiumnya adalah songketnya adalah benar-benar premium. Nanti akan kita lihat bagaimana premiumnya, apakah akan melebihi dari SKJ atau memang di bawah SKJ. Nanti bahannya seperti apa, apakah lebih tebal SKJ atau lebih tebal JSP ini ya. Baik, akan saya langsung pada pembahasan seperti biasa kawan-kawan semua. Tiga pembahasan, yaitu adalah boxnya seperti apa, nilainya seperti apa, nanti akan saya kasih nilai seperti biasa. Yang kedua adalah dari sarungnya, bahan jahitan dan kualitas, ataupun nanti coraknya seperti apa akan saya review. Yang ketiga adalah harga. Oke kawan-kawan, langsung saja. Dari Ardan by Kecubung dengan motif JSP, Jaguat Songket Premium. Yang pertama adalah boxnya. Boxnya seperti apa? Dengan warna pink. Oh, bukan pink ya, sorry. Warna merah marun ya. Kalau saya lihat warna merah marun ya, warna merah marun kayaknya unyu-unyu banget gitu ya. Karena saya lihat warna seperti ini, harusnya jangan memilih warna seperti ini. Dari jajaran Ardan yang sebelum-sebelumnya memang lebih maco kelihatannya, tapi kalau saat ini di depan saya ini adalah kurang maco sekali ya. Dengan berbalut semuanya adalah merah marun semua, baik di belakang maupun depan adalah merah marun seperti biasa. Tampilan depan seperti ini. Oke, ada batik-batiknya. Di ada Kecubung ya, merek Kecubung Ardan. Ini logonya, slogannya bring sarung to the next level. Oke, seperti ini ya, seperti biasa, nggak ada yang lebih istimewa dari box Ardan ini, sarung Kecubung ini, baik Kecubung ini ya. Dari tampilan box ini saya kasih nilai, dengan nilai adalah 70 poin ya, sama seperti Ardan-Ardan yang sebelumnya ya. Di sini ada pembelahan gini ya, cara bukanya juga. Tapi kalau dengan Ardan SKJ ya, boxnya tentu lebih bagus SKJ dari box. Baik, langsung saya buka. Tadi sudah nilai 70 ya, 70 ini. Langsung saya buka seperti apa box di dalamnya dari Ardan JSP. Tweng, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, wih, saya pilih warna apa ini, nanti kita lihat. Seperti biasa ini ada opening box-nya. Ya, ada opening box dari Ardan JSP. Oke, langsung saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Tidak ada lagi paket di dalamnya, hanya box sama sarung saja. Ya. Ingat, ini premium ya, sarung level premium. Oke, sudah ya. Ini saya tutup, singkirkan boxnya. Nah, ini dia Ardan JSP. Saya pilih yang warna biru ya. Pilih yang warna biru. Sorry, ini udah sobek nih. Ini dari saya kemarin, saya coba buka sobek.
Oke, saya buka ya. Di sini ada kelihatan JSP ya. Nah, ini JSP. Jaguar Songket Premium. Saya buka ya. Seperti biasa ini dibungkus dengan plastik untuk menghindari debu. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Teng. Nah, ini dia. Ya. Kawan-kawan di manapun kawan-kawan berada, pencinta sarung di manapun kawan-kawan berada, sekali lagi saya memang saat ini banyak yang bertanya melalui WhatsApp, menghubungi saya jual sarung atau tidak. Sebenarnya saya tidak jual sarung ya, saya hanya senang dengan sarung. Jadi yang saya review adalah sarung yang saya beli lalu saya review, jadi tidak menjual sarung. Mudah-mudahan barangkali nanti ke depan saya menjual sarung ya, nanti saya infokan kepada kawan-kawan. Oke, langsung saya buka. Ini dengan label seperti biasa ya, ini apa ya, bukan kotak-kotak banget, di sini ada ya, lengkungan-lengkungan gitu. Oke, seperti biasa, seperti Ardan-Ardan sebelumnya juga sama seperti ini. Oke, lalu sebaliknya ada JSP. Nih, saya dekatkan ya. Ada kode dari motif dari JSP, Ardan JSP. Seperti biasa dengan warna kuning dari Ardan. Saya pilih warna biru. Oke, saya buka. Ini lipatan awal. Saya buka bagaimana lipatan terakhir. Lipatan pertama, ya. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Peng. Nah, ini dia. Wih, baunya masih baru sekali ya. Nah, ini dia Ardan JSP. Keren kan birunya? Nanti bagaimana? Konon katanya tadi saya di awal sudah mencampaikan, hampir mendekati dengan SGJ Songket Gunung Jaguar. Nah, nanti bagaimana? Bagus mana nih SGJ dengan JSP? Oke, ini halaman. Ini ada kode seperti ada label, label utama, lalu kode motif, lalu sama label dari sarungnya ya, bordiran di bawah ini ya, yang ini nih. Nah, ini nih ya, seperti ini. Sekali lagi memang Ardan dalam label bordiran yang di bawah itu berbeda-beda warnanya ya, tergantung dari moodnya mereka mungkin ya. Tidak sama dengan, artinya warna itu terus, tapi tidak. Ini berbeda-beda dengan Ardan sebelumnya, begitu ada warna oranye, ada warna putih gitu, ada warna marun kayak gini ya di labelnya ya. Oke, sekarang kita lihat pada pembahasan yang kedua, yaitu adalah motif corak jahitan seperti apa dari Ardan JSP nih. Langsung saya buka pada lipatan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tereng. Nah, ini dia. Oh, nggak kelihatan ya. Keren ya warna biru ini, hampir sama dengan BHS saya yang kemarin ya. BHS Excellent juga warna biru. Tapi saya senang warna biru, akhirnya saya beli warna biru. Oke. Jahitannya seperti apa? Bahannya seperti apa nih? Sama nggak dengan SGJ yang kemarin? Nah, kalau saya bilang ini berbeda ya kawan-kawan dengan Ardan SGJ yang kemarin. Bahannya berbeda. Kalau saya lihat seperti kasat mata dengan saya, ini berbeda dengan SGJ kemarin. Di sini tidak dijelaskan, tidak ada keterangan bahannya dari apa. Tapi kalau Ardan SGJ itu teteran rayon, tapi ini apakah teterannya atau bukan? Tapi yang jelas secara kasat mata saya lihat ya, bahannya memang lebih tebal SGJ daripada ini. Ini tipis ya. Ya enggak tipis-tipis banget lah. Artinya kalau dibandingkan dengan SGJ memang lebih tebal SGJ. Ini tipis ya. Oke. Bahannya seperti itu, lalu kita lihat motifnya. Ya, benar enggak seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa songket premium banget ya. Memang jadi levelnya paling bawah lah kalau saya bilang dari SGJ, mungkin ini ya di bawahnya mungkin. Nah, oke, kita lihat bagaimana motifnya. Motifnya di sini, ini halaman ini tampak dari belakang, ini depan. Kita lihat bagian depan seperti apa. Nah, ini depan ya. Ini depan ada beberapa motif. 1, 2. Intinya 2 dari motif ini. Motif yang pertama adalah ini. Nanti akan saya lebih perdetail lagi. Motif yang kedua adalah ini. Memang kalau dari motif yang pertama, ini kerasa banget. Ya, kerasa banget songketnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah songket yang kedua. Ini hanya mengulang saja di bawah. Dari sampai atas, dari ke bawah itu songketnya kerasa banget semua. Masih kerasa. Ya keren lah, daripada kalau kawan-kawan lebih milih SGJ ya, harga mahal ya, mungkin lebih milih yang ini lah. Saya sarankan, rekomendasikan milih yang ini. Lalu yang berikutnya sama juga, ini juga masih sama perpaduan, hanya mengulang dari yang ini sama yang ini. Ini ya, dari sama ke bawah songketnya kerasa banget. Jadi kalau saya bilang bener nggak JSP adalah premium, ya saya bilang kan ini premium sekali ya, artinya songketnya benar-benar kerasa sekali.
Jadi satu dua, hanya dua motif ya. Intinya di sini hanya dua motif. Motif yang pertama ini dan motif yang kedua adalah ini. Ya. Jadi intinya hanya dua motif. Kerasa nggak songketnya? Kerasa semua. Dua-duanya sama. Sama. Motif yang pertama kerasa, motif yang kedua juga kerasa. Dari atas sampai bawah semuanya sama. Ini juga sama, semua sama. Kerasa. Oke, ini tampak bagian depan. Lalu saya lihat tampak bagian belakang seperti apa. Nah, ini bagian belakang. Sekali lagi, untuk yang belakang itu tidak ada songketnya. Hanya menyatu dengan kain. Semuanya sama ke bawah. Ini songket. Ya, tidak ada songketnya ya. Ini untuk bagian belakang. Ya, badan kita. Ya, ini belakang. Nah, lalu yang berikutnya ini hanya sama, hanya pengulangan-pengulangan dari yang di depan. Nanti antara yang belakang dan yang depan itu masih sama, motifnya masih sama. Ya, oke kawan-kawan. Lalu kita lihat jahitannya seperti apa. Kita lihat, oke, ujung dengan ujung rapi. Kita lihat apakah masih ada bekas jahitan-jahitannya. Nah, ini di sini ada label cara pencucian ya. Ya, cara pencucian, do not, jangan mencuci ya. Dengan setrika, ini jangan ya. Lalu di sini apa lagi? Nah, ternyata di sini bahannya polyester. 65 polyester dan 35 viskos made in Indonesia. Ini bahan dari pembuatan ini. Jadi beda dengan, jelas berarti tentu beda dengan SKJ ya. Oke, jahitannya rapi oke, motifnya oke. Jadi antara tadi judulnya adalah motifnya adalah JSP, Jaguar Songket Premium. Saya lebih percaya dan yakin bahwa ini adalah benar-benar premium, songketnya kerasa semua. Oke, saya lihat dulu nanti tadi mana. Semua kerasa sekali premiumnya. Oke. Lalu berapa nilai? Sorry, di sini nggak ada lagi. Di sini nggak ada tulisan Ardan. Oh ya, ini tulisan Ardannya. Ini masih menyatu. Ini masih menyatu dengan kain. Ini bukan bordilan atau bukan songket. Sama di bawah juga sama. Ya, ini Ardan yang ini juga sama. Ya. Ini bukan bordir atau bukan songket. Ini masih menyatu dengan kain. Artinya tidak terasa kalau kita rapi, tidak terasa. Oke. Okay. Lalu ini label. Label di sini juga Ardannya berbeda nih. Ya, ini warnanya coklat. Ya, coklat. Ini bordiran gitulah. Ya, ini enggak penting lah. Ini hanya merek aja. Oke. Okay. Kawan-kawan, mungkin berapa nilai untuk Ardan JSP ini? Saya kasih nilai dengan nilai 80 top. Pokoknya Jaguar songket premium, songketnya premium, bener-bener premium abis. Tapi lalu kalau kita banding dengan SGJ, yang bagus mana? Ya tetap bagus SGJ. Sekali lagi, bagus Ardan SGJ. Ini mungkin level-level di bawah SGJ. Kawan kan bisa membeli level yang ini. Oh, pokoknya premium. Yang milih-milih songket-songket yang kuat-kuat, yang premium-premium, yang artinya full songket ya, ini bisa jadi rekomendasi buat kawan-kawan milih Ardan JSP, Jaguar Songket Premium. Ya, Jaguar Songket Premium. Premiumnya benar-benar habis, premium banget pokoknya, hebat. Jadi kawan-kawan yang mempunyai pilihan barangkali membeli sarung dengan premium yang kualitas bagus, ya ini bisa jadi rekomendasi buat kawan-kawan yang lebih senang dengan songket-songket yang premium. Ini bisa jadi pilihan. Songketnya kerasa semua. Saya kasih nilai tadi adalah dengan nilai 80. Baik kawan-kawan, setelah tadi bok, lalu kain, jahitan, motif, dan seterusnya, yang ketiga akan saya review harga. Berapa saya beli harga JSP Ardan JSP ini? Saya beli harga dengan harga masih sama dengan Ardan SGJ, hampir beda-beda tipis antara di kisaran 270-260, tapi saya beli di harga 260. Dengan Ardan SGJ dengan harga 280 sampai dengan 300 tentu berbeda. Namun dengan harga segitu kawan-kawan bisa milih mana, mau milih SGJ atau milih JSP. Keputusan ada di kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi, itu adalah Ardan JSP dengan beberapa kualitas-kualitas yang ada, dengan songketnya yang hebat dan top. Pokoknya buat kawan-kawan yang memilih sarung dengan songket yang premium, ini bisa jadi rekomendasi. Harga 260, 270 bisa jadi pilihan. Pilihan ada di kawan-kawan, mau pilih Ardan SGJ, mau pilih Ardan JSP, pilihan ada di kawan-kawan. Mungkin itu saja, cukup review dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak menjual sarung, saya hanya koleksi sarung. Mudah-mudahan nanti sarung ini bisa dijadikan giveaway buat kawan-kawan dalam rangka ulang tahun saya. Sebentar lagi saya ulang tahun, mudah-mudahan ini nanti bisa saya giveaway kasih ke kawan-kawan. Jangan mikirin untung dari mana, yang penting giveaway buat kawan-kawan. Itu saja kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video saya.
terus bantu channel saya, semoga bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarung, salam pencinta sarung dimanapun kawan-kawan berada. See you. Bye. Sudah maghrib. Terima kasih.